Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Farid Arianto di sini. Mat gini Ari. Di video ini kita akan buka mystery box dari Shopee. Saya tunjukin ya linknya ya. Jadi di Shopee ini sebentar nih linknya. Nih namanya. Saya ada pesan. Ini nggak kelihatan ya, kagak kelihatan. Mystery box iPhone 11 Pro Max original dapatkan dalam mystery box. Dapatkan dalam mystery box harganya berapa itu? 109.999. Dikirim dari Surakarta, Solo, dan kita lihat di sini stoknya dan segala macam. Ini ya kalau mau tahu di Shopee-nya ya. Saya baru terima ini. Belum saya apa namanya? Belum saya konfirmasi udah terimanya belum. Jadi sebentar. Sertakan order bubble wrap untuk melindungi barang Anda dikarenakan saat penyelidikan. Anda bakal ngelihat itu di link-nya nanti banyak hadiah acak. Jadi di sini hadiah acak ini bukan isinya bukan benar-benar iPhone. Jadi bisa apa namanya? Gurita kayak card holder apa ini tadi, headset, earphone, charger, USB cable, touchscreen segala macem, bahkan ada smartwatchnya, ada casebooknya, laserpad, power bank, etc. Pokoknya banyak yang berkaitan dengan HP. Jadi ini tadi Yohani tadi saya beli dari dia ya. Ini bakal saya pesanan diterima. Ini udah saya terima soalnya. Ini udah saya robek alamat saya. BKG di anu. Loh, dikasih alamat bukannya ngasih hadiah kayak paling ntar dikasih macam-macam lagi. Pesanan diterima lagi gua anu nih konfirmasi. Nilainya ntar dulu ya. Nilainya ntar dulu aja dah. Pokoknya tadi ya. Nanti di deskripsi gua kasih linknya. Mystery box. Oke, okay, unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Shopee. Jadi ini dari Solo, dari kota Solo. Ini udah gue ini nomor ekspedisinya udah gue ilangin, alamat gue udah gue ilangin. Oke, okay, cepret. Open cutter. Masih belum. Cutter lagi, cepret. Masih belum. Cutter lagi. Nah, larat tenan toh. Isinya itu macam-macam. Dan saya belum tahu apa ini semua. Oke, kita unboxing satu. Ini adalah LED light. Plug into USB port. Ada LED light, voltage 5 ampere. Ini buat apa namanya? Lampu baca kalau malam lu males jalan ke saklar. JBL earphone. I don't know it's original or not. I don't think so. Bentar ya. Hari ini panas banget, gua mau minum ginian pakai es. Sabar bro, sabar. Jadi ini in-ear headphones, kemudian LED light, dua barang. Lagi kita ini perintil-perintilannya dulu. Nah, ini case nih, kita nggak ngerti apa nih. Wow, casing anti air. Gue udah punya dua, yang satu udah robek. Gue butuh satu lagi. Oke, thank you. Airbag, cell phone bracket. Oh, yang di belakang. Yang di belakang bisa buat anu. Gue udah punya, belum gue pakai. Tambah satu lagi. Oke, namanya airbag ya ternyata ya. Airbag, cell phone bracket.
Gak tau sih namanya apa sih ini ginian. Yang diselipin marin. Travel charger head with data cable fast charger. Mi 2,4 A Max CM2. Oke. Okay. AC 100-240 volt. Ini travel charger. Output 5 volt 2,4 ampere berarti fast charger ya. Ya, gua juga perlu. Thank you. USB on the go. Micro USB type. Oke. Okay. Sekarang kayak gini perintil-perintilan kita butuh banget ya. Soalnya kita butuh apa namanya? Yang cepat ya. Nah, ini tadi belum gua buka nih ini. Travel charger beneran. Oke. Okay. Nih. Butuh nih buat apa namanya? Buat Andromax gua. Smart frame gua. USB 2. Oke. Okay. Dan terakhir. Oke. Okay. JBL stereo headphone extra bass. Ini gua kalau lihat nih 3 mm. Oh, sip. Oke, yang udah bisa langsung sama mikrofon ya. Bass booster itu ukuran kabelnya mana nih? Gue butuh nih soalnya nih kalau lagi nonton film jatuh. Nggak ada. Oke, kita buka aja. Buka aja. Classy man, classy. Kardon. Oh ya, yang udah langsung sama mikrofon. Kita akan cek ini berfungsi atau enggak. Pokoknya Shopee Mystery Box seharga 100 ribuan dengan ongkos kirim 125 ribu dah. Dari Solo ke Jakarta. Linknya ada di bawah. Seller, link lu udah gue share ya. Subscribe dong, share yang banyak. Oke, gitu dulu. Ini berbagai macam aksesoris handphone yang kadang-kadang kita abaikan, tapi pas ada keadaan genting kita perlu banget. Ini dia semuanya dari Shopee. Oke, gitu dulu. Kita ketemu dalam video selanjutnya. Mat gini hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.